malam pemirsa setia Trans 7. Malam ini kembali on the spot hadir menemani waktu bersantai Anda. Tentunya dengan sederet informasi yang unik, menarik dan sayang untuk dilewatkan. Yang diantaranya adalah 7 tindakan konyol berujung kematian, 7 hewan yang berwarna unik, dan 7 wanita yang sial karena cantik. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Manusia tidak pernah lepas dari sebuah hal yang mengharuskannya bertindak dan mengambil keputusan. Termasuk bila tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang terkesan konyol bagi sebagian besar orang. Namun beberapa orang berikut ini justru tetap melakukan tindakan-tindakan tersebut yang ternyata justru berujung pada kematian. Dan malam ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tindakan konyol berujung kematian. Tindakan konyol berujung kematian yang pertama datang dari seorang pemain kabuki Jepang yang sangat dihormati di Jepang sejak tahun 1930, Bando Mitsugoro 8. Pada suatu malam di tahun 1975 lalu, pria yang mengawali karirnya sejak umur 7 tahun ini bersama teman-temannya datang ke sebuah restoran yang berada di kota Kyoto. Pada saat itu, Bando memesan 4 porsi ikan fugu. Dan konyolnya, ia hanya ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dirinya tidak akan apa-apa dan tetap hidup dengan memakan ikan tersebut. Namun yang terjadi 7 jam kemudian, Bando Mitsugoro ditemukan tewas kehabisan nafas yang didahului dengan gejala kelumpuhan dan kejang-kejang karena racun dari ikan fugu yang ia makan. Karena seperti diketahui, ikan fugu memiliki racun yang disebut tetrodotoksin. Hanya dengan 1 atau 2 miligram saja sanggup membunuh satu orang dewasa. Berlanjut ke tindakan konyol yang dilakukan oleh Franz Reichel. Pria yang berprofesi sebagai penjahit ini menciptakan sebuah mantel aneh atau disebut parasut hibrid. Kostum yang ia buat diklaim Franz dapat menerbangkan pemakainya ke darat ataupun ke udara. Karena itulah untuk membuktikan karyanya ini, Franz pun melakukan eksperimen dengan menggunakan kostum tersebut dan mencobanya dari dek pertama Menara Eiffel. Namun nasib naas menimpa Franz. Disaksikan para wartawan dan juga sekelompok penonton, Franz jatuh lurus ke bawah dan ia meninggal seketika di tempat karena parasut hibrid yang ia gunakan tidak dapat mengembang. Berikut adalah seorang penari dari Amerika Serikat bernama Isadora Duncan. Wanita yang lahir di San Francisco pada 27 Mei 1877 ini dianggap sebagai ibu tari modern. Meskipun tidak terlalu populer di tanah kelahirannya, namun ia telah tampil hampir di seluruh Eropa pada tahun 1900-an. Tetapi sayangnya sebuah tindakan konyol harus merenggut nyawanya hingga tewas. Wanita yang pernah menulis sebuah autobiografi berjudul Mavi ini tewas hanya karena selendang. Pada bulan September tahun 1927, saat ia sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan posisi jendela yang terbuka lebar, Isadora yang saat itu mengenakan selendang berukuran cukup besar yang tentu saja dapat menghalangi pandangannya terbang tertiup angin hingga sampai ke ban mobilnya. Yang akhirnya mengakibatkan ia tercekik seketika dari jendela mobil dan tewas di tempat. Hanya dengan bermain game ternyata bisa berujung pada kematian. Hal inilah yang terjadi pada Jeff Daly. Jeff adalah seorang maniak game arcade Berserk atau yang dikenal dengan sebutan Ding Dong pada era tahun 1980-an. Jeff yang berlomba bersama sahabatnya Peter berhasil mencapai skor tertinggi yaitu 16.660. Namun setelah berhasil mendapatkan skor tertinggi tersebut, nasib naas justru menimpa remaja berusia 19 tahun ini. Jeff ditemukan meninggal karena serangan jantung. Hal ini diakibatkan karena faktor kelelahan bermain game terlalu lama sehingga tubuh menjadi lelah. 2 tahun setelah kematian Jeff, Peter pun mencoba game yang sama dan berhasil meraih skor lebih tinggi dari Jeff. Namun Aster pun terkena serangan jantung seperti Jeff dan ia pun meninggal dunia.
Seperti mengulang tragedi yang sama, kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2005. Seorang pemuda asal Korea Selatan, Lee Seung-sop, pingsan kelelahan dan tewas seketika setelah bermain game StarCraft selama 50 jam penuh tanpa henti. Tindakan konyol berikutnya yang menimpa seorang filsuf, negarawan, dan penulis asal Inggris, Sir Francis Bacon, yang juga dikenal sebagai pendukung revolusi sains. Karya-karyanya membangun dan mempopulerkan metodologi induksi untuk penelitian ilmiah, seringkali disebut metode Baconian atau disebut juga metode ilmiah, di mana para ilmuwan seperti ini seringkali melakukan eksperimennya sendiri. Hingga pada suatu ketika, Bacon di abad ke-17 melakukan sebuah eksperimen untuk melihat apakah salju dapat mengawetkan sebuah daging. Karena itulah ia membunuh sebuah ayam dan menimbun bangkai ayam tersebut di dalam salju. Namun sayangnya, sebelum hasil terbukti, Bacon keburu tewas menderita pneumonia akibat kedinginan. Dan pria kelahiran Vesken, St. Albans ini pun meninggal di hari yang sama. Keinginan untuk hidup di alam bebas dan jauh dari peradaban adalah salah satu tujuan hidup dari Christopher McCandless. Pria yang lahir di California ini adalah seorang pria yang pintar. Ini dibuktikan dengan beasiswa yang didapatnya hingga puluhan ribu dolar. Namun entah apa yang membuat dirinya mengambil sebuah tindakan konyol. Chris memutuskan untuk menjauhi dunianya, meninggalkan pendidikan, teman-teman, bahkan keluarganya sendiri. Ia lebih memilih jauh dari peradaban, hidup di alam bebas tanpa bantuan siapapun. Karena tidak memiliki pengalaman sama sekali dan minimnya peralatan yang dibawa saat hidup di alam bebas, lambat laun membuat dirinya mulai terdesak dan kelaparan. Setelah hampir 4 bulan bertahan hidup hanya dengan memakan biji-bijian dari tumbuhan, Chris pun akhirnya tewas mengenaskan karena kelaparan. Dan yang lebih tragisnya, mayatnya sendiri baru ditemukan 2 minggu kemudian dalam sebuah kantung tidur oleh 2 orang pemburu. Dan menahan buang air kecil menjadi tindakan konyol berujung kematian yang terakhir. Pada sebuah jamuan makan besar di tahun 1601, seorang ahli astronomi bernama Tycho Brahe harus menahan keinginannya membuang air kecil karena pada masa itu, pergi saat perjamuan makan malam adalah hal yang sangat tidak sopan. Namun akibat menahan buang air kecil itulah, kandung kemih Tycho melebar sampai ambang batas dan terjadi infeksi yang fatal yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia 11 hari kemudian. Hal serupa juga dialami oleh wanita asal Amerika, Jennifer Strang. Pada tahun 2007 lalu, sebuah stasiun radio di California mengadakan sebuah kontes bertema Hold Your Wee for a Wee, di mana para pesertanya diharuskan menahan untuk buang air kecil setelah minum beberapa botol air dengan hadiah yang dijanjikan adalah sebuah Nintendo Wii yang sangat populer pada waktu itu. Kontes ini sangat menarik perhatian Jennifer dan ia pun mengikutinya dan berharap bisa memenangkan hadiah utama untuk diberikan kepada anaknya. Namun yang terjadi, Jennifer bukannya memenangkan kontes tersebut, namun ia justru tewas karena mengalami water intoxication atau disebut juga dengan keracunan air. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit yang akut di dalam otak. Itulah 7 tindakan konyol berujung kematian versi On The Spot.